wa <tuh> wasallam <-tuh> kemarin ada kalimat yang saya langkahin sudah saya cek di kitab aslinya Fathul Qadir qauluhu fi lafdil kitab ilahi ay ila qaulil karhi semuanya ini kalimatnya sudah di apa ya? Sudah diringkas sama Syekh Al-Laknawi. Sebenarnya kalimatnya Al-Kamal bin Humam enggak seperti ini. Tapi Al-Muhim artinya enggak terlalu jauh. Wa fi Fathul Qadir lan ing dalam kitab Fathul Qadir qauluhu utawi penggantikan qauluhu. Qauluhu utawi penggantikan muallif wa fi lafdil kitabi dan iku ing dalem lafate kitab ya al-Quduri isyaratun utawi sebuah isyarat ilahi maring mengkono-mengkono kaul ai ila al karhi yakni maring pendapat Imam al-Karhi wa hadzalan utawi iki-iki wa kitab isyaratun ilahi ila 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 binaan ayam bani iku yambani bina ik, iku bani berdasarkan binaan kelawan sandaran ala annal murad ing atase sak temeni murad iku wa asma'a nafsahu la ghairahu ala annal murad wa asma nafsahu nah, ala annal murad ing sak temeni e, sing ting maksud wa asma nafsehu, iku la gairahu ora saaliani al musalli ektibaron krono menganggap bimafhumil lakop kelawan mafhumil lakop wa illa lamunataho ora kayo mengkono-mengkono ala anal murad asma' nafsahu la ghairahu itibar min al laqab law kana lamunataho ono apa ap, al muradu sing timaksud iku mujarradan terbebas bihi saking bima fumil laqab lam yahsun mengkono dadi ape apa artine al muhim ini kalamnya Fathul Qadir kalamnya Al Kamal Ibnul Humam menjawab kalamnya Al Karhi bahwa kalamnya Karhi ini e, ada rancunya ada salahnya sedikit, tapi Al-Muhim, Al-Kamal bin Humam, nggak setuju dengan pendapat yang pertama ini bahwa adnal jahri nafsihi wa adna sirri Hehul kalami itu nggak setuju. Uh, siapa Al-Kamal ibnu Humam? Wa alam lan ngerti, wa'ala malang ngerti, wa'ala malang ngerti, wa'ala malang ngerti, wa'ala malang ngerti, wa'ala lisan, kerjaani lisan alladhi huwa kang utawi iku alladhi pekerjaan huwa kang utawi alladhi iku kalamun kalam wal kalamu utawi kalam iku bil hurufi lawan huruf wal harfu utawi huruf iku kaifiyatun sebuah cara ta'ridhu kang berlaku apa kaifiyah li kedua suara lalin nafasi ora kedua nafas fa mujarradu tashihiha mongko utawi murni membenarkan kalim, membenarkan huruf tasihul huruf bila sautin kelawan tanpa suara imaan imaan bukan ima itu makanya kemarin saya bingung imaan krono memberi isyarat ilal hurufi maring huruf bi adzalatil makharij kelawan urat-urate lambe ikulah huruf bukan sebuah huruf falakalam aifahuwa mongko utawitasi huruf ikula kalam bukan termasuk kalam jadi katanya Al Kamal bin Humam kiroah itu termasuk fi'lul lisan, yang fi'lul lisan ini seharusnya adalah kalam kalam, omongan itu harus ada hurufnya sedangkan huruf sendiri itu hal yang berlaku untuk suara bukan untuk nafas sedangkan kalau tasihul kalam yang kemarin saya bilang tahrikul lisan bis, bi, bil hurufi sahihatan semisal saya baca ayo tak mangap nolamiku tanpa ada suara a atau apa bak di lemah yang mencucu tanpa ada suara itu semuanya nafas bukan saut maka katanya beliau kalau mujarrot tashihul huruf mujarrot apa murni tashihul huruf tanpa ada suara itu menunjukkan kepada huruf dengan urate lambe maka hakikoi gak ada anu hurufi, kalau gak ada anu hurufi maka bukan sebuah kalam jadi dua paragraf terakhir ini adalah rot buat pendapat pertama sedangkan pendapat kedua kemarin sudah kita bilang bahwa adnal jahri ayusmi aghairahu walau wahidan wa sirri ayusmi anafsahu minimali jahir orang lain bisa dengar minimali sir dia sendiri yang mendengarkan ini kaul yang sahih kita teruskan wafid durril muhtari dan ing dalam kitab ad durril muhtar miliknya Muhammad bin Ali al al Haskafi adnal muqawafati utawi minimalisir iku isma unafsihi memperdengarkan awak dewi al Musallid waman lan wong pikurpihi kang ono ing deketé al musalli vala usami lamun atau mendengar soporo julun seseorang au, satu orang aurojulani atau dua orang lain faleisa mongko ora ono opo adzikru itu iku bijaharin diarani jahar intaha kala ngerti kan sopo ibnu abidin fi raddil muhtar raddil muhtar ini adalah hasyiah untuk kitab durul muhtar tadi itu ketika durul muhtar al haskafi bilang adnal muhafata isma'u nafsihi wa segala macam sama ibnu abidin di komentari kau luhu utawi pengendikane al haskafi waman bikur pihi yang tadi isma unafsihi waman bikur pihi ikut tasrihun penjelasan bil lazim kelawan sebuah hal yang harus wafil kuhustani lan ing dalam kitab milik imam al kuhustani yaitu cemer rumus wa ghairi lan sa'liani al kuhustani aw man bikur lafate aw man bikur pihi utawa wong bikurpihi kang ono ing parke al musalli bi au kelawan kata-kata au kalau fituril muhtar tadi waman isma unafsihi waman pakai wawu tapi kalau di kitab lainnya bukan waman tapi au man bi wa wahua utawi au man bi iku jelas wayam bani lan terbangun ala yang atasnya mengkono mengkono au man bi al anna opo anna adnal jahri saat temeni minimal jahar iku isma'u ghairi memperdengarkan orang lain ai mimman saking wong-wong lam yakun kang ora ana sapa wong kang ora ana sapa man iku bi ana ing parke man bahwa adnal jahri itu memperdengarkan orang lain yang orang lain ini enggak di dekatnya tapi kalau adnasirri bisa didengarkan orang lain yang ada di dekatnya hanya bisa bukan harus didengarkan Walida lan kaya meng, krana mangkene keterangan, kalau ngendikan sapa athahir uh, bin Ahmad Al-Bukhari fil Khulasa ing dalam kitab Al-Khulasa wal Khaniyah lan kitab Al-Khaniyah miliknya Qadhi Khan, anil Jami'i Saghir riwayat saking Jami'us Saghir miliknya Imam Muhammad ibnil Hasan Asy-Syaibani. Innal Imamah saat teman Imam, Ida korah nalinkan yang mau al Imam, fi salatil mukhafatati ing dalam salat sir, salat duhur sama asar ataupun salat sunnah yang sendirian, bihay itu ya mau sekiranya mendengar sopo rojulun satu orang aurajulani utawa dua orang layakku nu mungko ora ono apa iku adhikru diarani keras. Kalau ada orang salat di salat sir, salat duhur, salat asar, atau salat malam yang sendirian. Habis itu sampean baca fatihahnya atau zikirnya di salat. Kalau salat kita ada kiroah, ada zikir. Kiroah berarti kiroatul Quran. Kalau zikir yang doa doa yang warid di dalam salat. Semisal sampean salat baca fatihah itu kiroah. Bukan terma, apa kalau baca Subhanallah bihamdihi atau apa Allah Akbar kabiru, alhamdulillah kalau di syafi'iyah itu semuanya zikir. Kalau ada orang baca zikir ataupun kiroah dalam salat yang sir dan bacaan itu didengarkan oleh satu atau dua orang, meskipun didengarkan oleh satu dua orang, kalau memang dia sebenarnya nge, apa suaranya pelan, hanya di, bisa didengarkan saja, nggak termasuk jaher, tetap di hukum Ini penurut pendapat yang kedua. Kalau semisal kasus ini kita terapkan pendapat yang pertama, bahwa pendapat pertama kemarin adnal jahri ayusmia ay nafsahu adnal jahri minimali jaher iku awak dewe ini dengar semisal ada orang sholat muhafatah, sholat sir, sholat duhur atau asar dia sholat tiba-tiba suaranya kedengeran orang lain maka sholatnya sudah bukan jadi sir tapi jadi jahr menurut pendapat sing pertama kalau sudah jadi jahr maka sholatnya sudah enggak melakukan sunnah soalnya sholat duhur atau asar sunnahnya harus pakai sir ketika dia suaranya kedengaran orang lain jadinya jahr maka salatnya nggak jadi jahr itu menurut pendapat pertama tapi kalau menurut pendapat kedua lebih enak bahwa adnal jahri isma'u ghairihi kalau adnasiri eh adnal jahri isma ugairihi waman bikurbihi kalau adnasiri Isma'u unafsihi meskipun didengarkan orang lain tetap adnasiri kalau cuma satu orang dua orang paham apa Insyaallah, taib. Jadi ini Uh, pemahaman tentang jahar segala macam. Kemarin sudah saya bilang bahwa gitu aja kok dibahas. Ketika kita ngomong jahar atau sir, mungkin yang saya terangkan her, sekarang ini kebanyakan tentang sholat. Tapi nanti sudah saya bilang kemarin bisa ngomong ke yang lainnya. Semisal ada orang, na'udzubillah, mau tolak istrinya. Tolak istrinya harus pakai suara atau enggak, jahar atau sir. Berlaku pembahasan ini, Sampaian be jual beli berlaku juga pembahasan ngomongnya sampean be, be, kan ada akadnya akadnya ini kan harus ngomong ngomongnya ada suara suara ini jahar apa sir pembahasannya tentang ini semua jadi ini meskipun kitabnya sekecil ini tapi berlaku ke hampir mayoritas uh, ilmu fikih sampai mana tadi wal jahru Anapun eh, wal jahru utawi jahr, iku ayusmi'a arep memperdengarkan sapa al musalli ay al kul eh, al kul ing wong ay kullas safil awal sekabehane saf awal la kullal musallin ora sekabehane wong sing salat bidali lima kelawan dalil perkara eh, bidali lima fil kuhustani kelawan dalil lafadz sing ana ing dalam kitab al kuhustani yaitu jami'ur rumus anil mas'udiyah Saking salatul mas'udi Anna jahrul imami Saat temani imam Iku ismais soffil awal Memperdengarkan soft sing pertama Tapi yang penting di sini maksudnya Bukan semua soft pertama harus dengar semua anda. Yang penting suaranya keras Sekiranya soft pertama ini lebih banyak yang dengar Daripada yang enggak dengar Yang dimaksud itu Wabi hilang kelawan mengkono-mengkono keterangan Ulima dan mengerti Apa Allah iskala Ora ono muskilan, kemuskilan fi kalamil khulasah ing dalam kalami al khulasah yaitu Tahir ibn Ahmad al Bukhari wa annahu lan satamani kalamul khulasah iku la yunafi ora menafikan apa kalamul khulasah kalam al hinduani ing kalami al imam al hinduani yaitu pendapat yang kedua yang sudah kita sebutkan kemarin bal huwa balik utawi kalamul khulasah iku mufarra'un tercabangkan alihi ngatasi kalami al-hinduani bahwa kalamnya al-khulasah yang kemarin isma usofil awal itu hanya keterangan tambahan untuk e, pendapatnya Imam Hindwani bahwa Adnal Jahri itu harusnya didengar oleh kebanyakan orang. Fakat alim ta, mongko teman-teman ngerti siro an Adnal tadi saat temeni minimalisir iku isma onafsihi memperdengarkan awak dewi ini musalli, awman bikurpihi utawa awak dewi musalli min rajulin saking satu orang au rajulaini utawa dua orang matalan wa adnal jahri lan maksimali jahri iku isma ghairihi kerungu memperdengarkan wong liya mimman ter, ter, saking wong laisa kang ora ana sapa iku bikurbihi ana ing parke al musalli ka ahli shaffil awal kaya toh wong sing nang sing pertama wa a'lahu lan utawi maksimale al jahr iku la hadda ora ana batasan lahu keduwe a'lahu ikum mawujud intaha wismari apa kalamuhu kalami ibnu abidin fi ad-durril mukhtar wa fil bahrul ra'iq lan ing dalam kitab al-bahrul ra'iq miliknya ibn nujaim syarahnya an-nahrul fa'ik kemarin disebutkan ada an-nahrul fa'ik ya di halaman 19 itu ada ada an-nahrul fa'iq nahrul fa'ik Fa ini mukhtasar miliknya ibn nujaim sama ibn nujaim disyarahi lagi jadi al-bahrul ra'iq Adnal jahri utawi minimali jahri indal hinduani menurut imam hinduani iku ayyakuna arab yang al jahru iku masmu'an bisa didengarkan lahu kedua al musalli zada nambai sopo muhammad bin mazah fil mustafa ing dalam kitab mustafa fil nakli anhu fil nakli ing dalam keterangan riwayat anhu saking al hinduani anahu saat temani kelakuan iku layudzi ora nyukupi hu ing al musalli iku yuzi ora mencukupi apa zikir hu ing al musalli malam ma tasma selama ora mendengar apa udhuna hu kuping loro al musalli wa man lan wong bikur pihilan ana ing parke al musalli jadi sekarang pembahasan yang lebih jelasnya katanya beliau di sini bahwa adna asiri as adnal mukhafatah minimalisir itu ketika sampean baca Allahu Akbar baca kiroah ataupun dikirnya dan sampean sendiri bisa dengar atau orang yang sebelah kanan atau sebelah kirinya sampean dengar itu sir sudah enggak apa-apa tapi kalau jahr adnal jahri ketika Allahu Akbar orang yang di belakang sampean sof yang di belakang sampean dengar ah itu baru dikatakan jahr itu keterangan yang paling mudah untuk diingat insya Allah bahwa sir yang dengar diri sendiri atau yang di kanan kiri. jaher yang dengar sampai ke belakang. Kalau sampean sir dengar kanan kiri yang belakang nggak kedengeran, nggak kedengeran. Tapi kalau jaher yang belakang pasti kedengeran. Fahim? Insyaallah. Wa an meriwayatkan eh uh. sabab bin Mazah fi dzakhirah. Oh, bukan, bukan. Tadi zada nambahi sopo Tahir bin Ahmad fil Mustaba. Kitab Mustafa ini Tahir bin Ahmad bukan Muhammad bin Mazah. Muhammad bin Mazah ini miliknya Dakhira Wa naqalan lan meriwayatkan sapa Muhammad bin Mazah Al-Bukhari fi Dakhira ing dalam kitab Ad-Dakhira. Anil Halwa. Iya, Anil Halwani saking Imam Al-Halwani yang tadi Jamsul Aima Al-Halwani. Anna al-anna al temeni saat pendapat sing paling bener huwa hi al asah iku hadha iki iki pendapat sing disebut oleh al hinduani wala yang bagilan ora pantes apa ka ayu ja'ala ing arabin apa ayu ja'ala arabin ta den ake apa hadha iki iki kaule Kol isma usofil awal, kaulan robi'an sebagai kol sing keempat. Bal huwa balik utawi isma usofil awal, iku kaulul hinduani kaulnya Imam Hindwani al awwal kang pertama wafil ada lan ing dalam adati an nama saat temeni perkoroka kang ono apa ma ikum masmu an isoden dengerakan lahu ketui musoli ya kunu mongkodati ono apa ma ikum masmu an isod liman ketui wong bikur bihi kang ono ing parke man aidon kelawan maneh intaha wafil zakhirah keterangannya sama kayak tadi bahwa uh, e, isma'u nafsihi biasanya bisa didengarkan oleh satu atau dua orang di sebelahnya. Al-Muhim itu sudah masuk sir dan enggak termasuk jahar. Wa fi lan ing dalam kitab dzakhirah yang tadi miliknya Muhammad bin Mazza' Al-Bukhari dzakara nyebut sapa al ala Alauddin fi syarh mukhtalifatihi ing dalam syarah mukhtalifatnya qadhi Alauddin anna sahiha sa temeni perkara sak pendapat sing bener indi menurut ingsun Iku anna fi ba'di tasarrufat Saat temani ing dalam sebagian perilaku Yuktafa dan Anggap cukup apa bisa ma'ihi Kelawan eh, pendengarane Pendengarannya Wong Wa fi ba'diha ing dalam sebagian tasarrufat Yustaratu dan syarataken Apa si ma'u ghairihi memperdengarkan orang lain Masalan Ayu mathilu memberi contoh sapa ingsun masalan kelawan sebuah contoh fil yang dalam jual beli. Lau adna lamun notah mendekatkan sapa al mustari wong sing tuku pembeli udhunahu ing apa ini kupinge al mustari ila famil bai'i maring lambene wong sing jual. Fasami'a mongko mendengarkan sapa mustari yakfi Aifa huwa mongko 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 lau adnal mustari ila famil bayi fasame iku yakfi mencukupi mencukupi akadnya. Beliau memberi memberi apa? keterangan di sini bahwa sing paling benar memang kalamnya Hinduani, tapi dibenarkan lagi bahwa sebagian amalan ada yang harus didengarkan orang lain, sebagian amalan harus didengarkan sendiri. Semisal di dijual beli. Semisal saya jual beli sama fulan. Si Fulan nggak harus ngangkat suara. Semisal si Fulan ngomong dengan pelan-pelan dan kuping saya tak dengarkan ke omongannya si Fulan. Jadi si Fulan, si Fulan katakan Z bilang, ya Ahmad saya mau jual HP ke Inti dengan bisik-bisik ke saya. Dan saya bilang, kok bil itu saya mau saya mau beli cukup nggak harus dengan ngomong suara keras yang didengarkan orang lain. Tapi kalau semisal Uh, si baiknya ngomong mau saya jual tapi suaranya suaranya pelan dan saya nggak dengar jaraknya sini sampai gola semisal gola ngomong mau jual tapi bisik-bisik saya di sini dan saya nggak dengar ya sudah nggak ada baik di sini soalnya apa nggak ada jaher tapi kalau saya dengarkan kuping saya tak tempelkan ke mulutnya gola habis itu gola ngomong itu sudah jaher soalnya saya sudah cukup mendengar jadi ada yang jaharnya seperti ini, ada jaharnya seperti ini, ada pembagiannya masing-masing. Walau sama lamunotoh memperdengarkan sopo al si penjual nafsahu ing awak dewi ini penjual layak fi mongko ora cukup apa sama al-ba'i' nafsahu. Tapi kalau si penjual, contohnya tadi, dari jauh, wala mau jual ke saya, dia ngomong bisik-bisik sendiri, saya nggak dengar, ya gak cukup, nggak jadi jual beli. Wa fi malan ing dalam halafa nalikane bersumpah sapa wong la yukallimu orang ngomongi sapa wong fulanan ing seseorang fanada mongko manggil sapa wong min hu ing fulan min ba'idin saking jauh bihaithu la yasma sekirane orang dengar sapa fulan la mongko ora ngelanggar janji sapa wong saya bersumpah enggak ngomong sama Z semisal Bersumpah nggak ngomong sama Z. Sekarang Z jauhnya dari saya sampai satu kilo. Kalau tak jerit-jerit Z, Z, Z sambil jerit-jerit dia nggak dengar. Saya nggak hanas, saya nggak melanggar janji. Tapi kalau Z di depan saya saya ngomong Z pihak Ini melanggar janji. Soalnya apa? Tadi saya melanggar, saya janji nggak ngomong sama Z. Z di depan saya saya ngomong Z kedengeran maka saya melanggar janji. Tapi kalau Z jaraknya jauh dan saya jerit-jerit Z. Dia enggak dengar, ya sudah, saya berarti nggak ada ngomong-ngomongan, nggak ada jahir di sini meskipun saya cirit-cirit Maka e, sumpah saya nggak saya langgar. Naso me menetapkan alihi ingatasi atasnya mengkono mengkono masail fi kita bil iman ing dalam. Naso menyatakan me atau menetapkan sopa almu alif alihi ingatasi iki iki masalah fi kita bil iman ing dalam kitab al, al Itu dua kol yang pertama. Kol pertama Uh, kolnya al-Karhi, kol kedua, kolnya al-Hinduani, dan kolnya al-Hinduani adalah yang sahih. Sekarang ada kol ketiga, tapi kol ketiga ini nggak terlalu masyhur, dan kol ketiga ini uh, nggak enggak dibahas banyak. Habis itu, kita langsung masuk ke inti pembahasan tentang jahar Bidzikir. Al-Kaulu Salif, utawi kol asal Kang Ketiga Ikuma, pendapat: "Zahaba, Kang Milih, Ilaihi Marimma, Sappo, bisyr Al-Marisi." Bishir Al-Marisi. Di sini diterangkan bahwa Bishir bin Yath Al-Marisi ini adalah muridnya Abu Yusuf, yang Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Tapi Bishir al, Bishir al marisi ini orangnya Jahmiyah. Jahmiyah ini berarti beliau eh, uh, apa namanya? menganggap Tuhan, nganggap Gusti Allah itu punya sisim segala macam. Pokok, pokoknya al bid'ah, orangnya ini Bishr al marisi ini orang ahli bid'ah dan nggak disenangi sama Abu Yusuf ya sudah call-nya jelas zaif uh, min annahu saking saat temeni adnal adna sirri adna sirri harus fi wujudil kiraati min annahu sa temene kelakuan iku la budda dadi harus fi yang dalam wujude maca min khurujis sauti saking keluare suara wa illam yasil lamun ora sampe apa asaut ila udhunihi maring kupingi alqari lakin bi syarti kaunihi nanging lakin bi kaunihi nanging kelawan syarat anani Uh, as-saut iku masmu'an iso dendengerake fil jumlati ing dalem eh uh, besar. Qala ngendikan sapa Al Kamal bin Humam Ibnu Al Humam fi Fathul Qadir ing dalam kitab Fathul Qadir. Wala allahu lan apalah Allah kalau bahasa jawane. Mungkin apa menowo-menowo. Wala allahu lan menowo-menowo. Ma zahaba ilaihi Bishrul Mursi iku al muratu kang den maksud pikoil Al Hinduwani kelawan pendapatti Al Hinduwani binaan krana bersandar ala anna al -zahir yang atas saat temen pendapat yang jelas iku sama uhu mendengari wong bakda wujud di sawti sa'wisi anani suara ilam idalam yakun nalikane ora ono apa mani'un sebuah penghalang intaha fakhtaro mengkomilih sopo al-kamal bin humam anna kaula bishir saat temen pendapatnya bisir iku kau wa kau lel hinduani lan, pendapatnya al hinduani iku mutahidani dari sisi wahua utawi kalau bisir wa kalal hinduani mutahidan iku khilafu berbeda dengan adhohir fa inna dhohir mengkosak temani sing jelas jadi siji wa huwa utawi mutahidan iku khilafu berbeda karo sing jelas fa inna dhohir sak temani pendapat jelas ik ibaratihim saking ibarat ulama hanafiyah iku anna fil masalah ti sak temani iku ing dalam masalah salah satu akwalin ono telu apa salah satu akwalin telung pendapat Fakola menggantikan sapa al-karhi Penggantikan ini, eh, al-karhi imam Abdul Hasan al-karhi Al-kira atu utawi kira ikutasil huruf Membenarkan huruf Wa illam yakun Lamunotoh ora ono apa apa asautu sebuah suru, su, sebuah suara bihay yusma sekiranya dan dengar apa asaut bahwa ad nasiri indal karhi indal karhi menurut karhi adalah tashehul huruf tahri lisan bil huruf sahihatan gerakkan lisan memberi isyarat kepada huruf tapi gerakannya dengan benar kemarin sudah saya jelaskan kalau alif ya alif jelas-jelasan kalau ba ya ba jelas-jelasan meskipun nggak ada suaranya itu kaulul al karhi dan kaulul malikiyah tapi kaul ini indal hanafiyah dha'if, dan kalau syafi'iyah batal wakala bisyir lan ngendikan sapa bisyir al marisi labudda dadi harus apa ayakuna eh la budda harus ayakun arab yen ono apa adzikru iku bihaitsu yusma sekirane den denger katanya bisir pendapat kedua bahwa eh, adnasir itu harus bisa didengar harus didengarkan orang lain harus didengarkan orang lain jadi kalau bocah sendiri gak ada dengarkan atau dia sendiri gak dengar nggak sah wa qala lan ngendikan sapa alhindwani la budda jadi harus ayaku na Arab yang apa adikriku masmuan bisa didengarkan. Kalau yang bisir al marisi harus didengarkan. Kalau al hinduani bisa didengarkan. Jadi suaranya enggak pelan. Tapi kalau bisir harus keras. Kada kau yang mengkono mengkono kalau karhi wa bisir wa hinduani fil halabatil fil hilyatil muhalli di sini tulisnya gitu tapi di ditulis di takliknya yang benar hal batul mujalli wal bahru wa taib al-muhim itu tentang batas minimal sir sama batas minimal jahr kalau sudah tahu batas minimal sir, batas minimal jahr yang semuanya berlaku di salat A, salat B, ibadah A ibadah B atau apa uh, hubungan apa kemasyarakatan seperti baik, e, seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti nikah, segala macam. Kalau sudah tahu ini hukumnya sir dan jahar, sekarang kita masuk hukum yang lebih khusus lagi bahwa kita mau membahas hukum jahar bidzikir. Mengeraskan suara ketika kita zikir. Apa hukumnya? Iqlam mengerti apa sapa sira anna -um sak temene ulama Hanafiyah iku ikhtilafu berbeda pendapat fi yang ing dalam mengkono-mengkono hukmul jahri bidzikri fa jawaza memperbolehkan hu ing al jahri bidzikir sapa ba'dhum sebagian ulama wa karaha lan nganggep makruh sapa eh wa karaha lan nganggep makruh hu ing jahr bidzikir sapa ba'dhum sebagian ulama laini. wa harrama lan menganggap makruh tahrim sapa ba'dhum sebagian ulama lainnya wajah ala landati aki hu ing al jahro bid dikir sebagian ulama bid'atan ing sebuah bid'ah illa <tuhat> fi mawadhi'a coba ing dalam beberapa tempat waroda kang teko opo asyar syariat bil jahri kelawan ngeraskan suara fiha ing dalam mawadhi' alama ing atas keterangan saya tikang bakal teko, teko opo zikruha penyebutane mawadhi' beliau membuka bahwa di sini masalah jahar pikir ada beberapa pendapat. Pendapat pertama boleh. Pendapat pertama eh pendapat kedua makruh. Pendapat ketiga haram. Pendapat keempat bid'ah. Boleh atau jawas makruh sama haram sampai sudah paham. Masalah bid'ah istilah bid'ah memang konotasinya buruk istilah bid'ah, memang konotasinya, konotasinya buruk, pemahamannya buruk. Misal saya bilang ini bid'ah, pemahamannya orang, oh ini nggak boleh, ya kan? Tapi itu adalah pemahaman yang apa ya? Seketika saja. Kalau kita mau melihat lebih dalam, pemahaman bid'ah itu nggak harus buruk. Bid'ah ini setiap hal yang nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi masalah hukumnya ulama sudah bilang. Bahkan alimah masyafi'i radhiyallahu anhu juga bilang bahwa hukumnya bid'ah ada lima, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Maka bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah yakni gak diajarkan Rasul tanpa ngomong tentang hukumnya. Seperti semisal saya ngomong sekarang hadithun la aslalahu haditsnya yang nggak ada asalnya. Sampean menganggap la aslalahu ini harus tahu siapa yang ngomong harus tahu ngomongnya di masalah apa la aslalahu semisal ada hadithun la aslalahu itu seenggak-enggaknya artinya ada dua la aslalahu berarti dia enggak ada sanatnya berarti enggak ada berarti hadisnya bohong bisa jadi seperti itu la aslalahu maksudnya la aslalahu hadisnya enggak ada yang sohih, tapi yang hasan ada yang dhaif ada atau hadisnya enggak ada yang sohih, enggak ada yang hasan tapi yang dhaif ada artinya berbeda-beda tapi istilahnya sama la asla lahu jadi la asla lahu ini nggak bisa langsung kita artikan oh berarti hadisnya maudhu nggak bisa harus diketahui dulu ini ngomongnya tentang apa yang dibahas tentang apa istilahnya apa termasuk masalah bid'ah bid'ah nggak harus langsung kita bilang oh bid'ah itu berarti jelek soalnya sini jahlahum ba'duhum bid'ah yang jadikan bid'ah ini siapa Imam Abu Hanifah sendiri bahwa al-jahru bidzikri bid'ah kata imam katanya Imam Abu Hanifah Nah, bid'ahnya ini apa dulu? Jangan langsung dibilang, oh berarti Imam Abu Hanifah oh, Ya nggak seperti itu. Menurut bid'ah yang dimaksud ini, nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi masalah hukumnya nanti dulu. Yang diajarkan Rasulullah, jahar bidzikir ada tempatnya sendiri. Lepaik Allahumma lepaik, jahar bidzikir. Salat tiga yang isya subuh, sama satunya pak Maghrib ya. Maghrib subuh isya, jahar bidzikir. Jumatan, jahar bin itu udah jelas Tapi yang lainnya nggak ada jahar bin Maksudnya nggak diajarkan sama kanjeng Nabi Jadi nggak usah dibahas Makanya dibilang bid'ah Jadi nggak harus dibilang, oh bid'ah berarti jelek Enggak, bid'ah harus dipahami dulu Tentang apa, pembahasannya gimana Bahwa bid'ah setiap hal yang nggak diajarkan kanjeng Nabi Dan bid'ah hukumnya ada Lima seperti hukum yang lainnya Fakola menggantikan sopa al-marginani fil hidayah yang dalam kitab al-hidayah fi fasli takbirit tashrik yang dalam pasal takbir hari tashrik setelah apa idul adha hari tiga hari setelahnya adalah hari tashrik menurut syafi'iyah menurut hanafiyah hari tashrik ini cuma dua satu hari id dua hari setelahnya ini ayam mutasyrik yang yang satunya lagi enggak eh enggak enggak salah saya ayam mutasyrik tiga tetap Allahumma salli Muhammad dalam bab haji dalam bab haji itu dibagi antara ayam nahri sama ayam mutasyrik kalau ayam mutasyrik semua sependapat bahwa ayam mutasyrik itu tanggal 11 12 13 itu semuanya ayam tasyrik tapi ayam nahri waktunya ngorok ngora apa sih ini kurban yang sunnah menurut syafi'iyah ayyamun nahri tanggal 10 11 12 13 Yom id sama 3 hari tasryik kalau indal hanafiyah ayamun nahri hari ke-10 11 12 13 sudah nggak termasuk ayamun nahri jadi gara-gara uh, takbir tasryik yang dimaksud takbir tasryik takbir ayamul id idul adha takbir Idul Adha ini dimulai dari kapan sampai kapan? Yabda'u mulai sopo wong bi takbir tasyriki kelawan takbir tasyrek takbir yang setelah hari Id Idul Adha ba'da salatil fajri salat fajar min Arafah saking hari Arafah. Berarti dari tanggal 9. Wa yahtimu lan menyelesaikan sapa wong sapa fulan aki yakni uh, yakni menyelesaikan takbir aki salatil asri sawise salat asar min yaumin nahri saking yaumun nahri kalau yaumun nahri tok dikatakan yaumun nahri berarti hari idul fit idul adhanya tanggal 10 tok kalau yaumun nahri tanggal 10 kalau ayyamun nahri 10 11 12 kalau yaumun nahri satu tok hari salat idnya wa yaktimu lan, mare ake, lan menyelesaikan sopo fulan atau wong akibat salatil asri setelah salat asar min yaumin nahri saking hari id inda abi hanifah menurut imam abi hanifah waqala lan ngendikan sopo abu yusuf wa muhammad dua muridnya imam abu hanifah yaktimu menyelesaikan sopo wong akibat salatil asri sa'wisi salat asar min ayamit saking ayam tashrik seperti kaulnya Syafi'iyah. Wal mas'alatu lan utawi mas'alah takbiru tasyrik iku mukhtalifatun dan perselisahaken baina sahaba ana ing antaraning sahaba. Fa akhadha mongko milih sapa Abu Yusuf wa Muhammad bi qauli Ali kelawan pengendikane Al Imam Ali radhiyallahu anhu akhzan karena ngambil bil aktsar kelawan ake-ake hari lil ihtiyati karena berhati-hati dengan syariat. Wa akhadha lan milih sapa Abu Hanifah Bikau Ibnu Mas'ud kelawan pengendikan Sayyidina ibnu Mas'ud Akhidhan krono ngambil bil akolli kelawan pendapat sing paling si siiti Li annal jahro krono Apa? Bersuara keras bit takbiri kelawan takbir iku bid'ah Dihukumi bid'ah Oke okay. Saya bahas dulu sekarang di sini. Di sana ada beberapa hadis dan yang disebut di sini hadisnya Sayyidina Ali sama hadisnya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kalau orang mau takbir setelah hari Id sampai setelah hari Id setiap habis salat kan takbir tuh. Allahu Akbar Allahu Akbar kalau Hanafiyah cuma dua kali tok. La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil Kalau Indah tiga kali. Oke. Okay. Setiap habis salat ada takbirnya. Menurut Sayyidina Ali, takbirnya itu sampai ayam tashrik, sampai tanggal 13. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, takbirnya hanya sampai mana tadi? Sampai salat Id selesai, eh sampai asarnya salat Id. Dimulai dari tanggal 9 sampai asarnya salat Id. Itu menurut siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Imam Abu Hanifah ngambil pendapatnya Ibnu Mas'ud Imam Abu Yusuf sama Imam Muhammad ngambil pendapatnya Sayyidina Ali kenapa kok berbeda semuanya memiliki alasannya masing-masing dan sudah saya bilang kemarin bahwa kita mengetahui perbedaan pendapatnya ulama sebeserta dalilnya itu baru bisa dikatakan sebagai orang alim kalau belum mengetahui beserta pendapatnya nggak tahu bagaimana cara mengambilnya sampai belum dikatakan orang alim sebenarnya masalah takbir ini adalah diambil dari perintahnya Gusti Allah fi dan sebutlah namanya Gusti Allah di hari-hari tertentu ayamin ma'dudat ini kapan saja ini belajarnya ke tafsir ayamun ma'dudat ini berapa saja katanya Sayyidina Ali tadi empat hari katanya Sayyidina Ibnu Mas'ud dua hari Sayyidina uh, Imam Abu Hanifah ngambil pendapatnya Ibnu Mas'ud soalnya beliau bilang dua hari saja khawatirnya yang dua setelahnya itu sebenarnya nggak diajari Rasulullah jadinya bid'ah soalnya nggak diajarin sama Rasulullah kita ngikut yang sunnahnya jelas saja dua hari katanya Abu Hanifah katanya Abu Yusuf sama Muhammad ndak karena ada sahabat yang bilang sampai ayam mutasyrik sahabat kalau bilang pasti ada sandarannya dari Rasulullah meskipun hadisnya kita nggak tahu tapi sahabat sudah bilang apalagi yang bilang adalah Sayyidina Ali Sayyidina Ali kita tahu babu madinatil ilmi pintune kota ilmu yaitu bintuni Rasulullah ya sudah berarti beliau pasti ada hadis dari Rasulullah makanya Abu Yusuf ngambil pendapatnya Sayyidina Ali ihtiyaton krono hati-hati Wa fi fathel qadir dalam kitab Fathul Qadir kauluhu utawi pengindikane al marghina la yukabbir fitrik la yukabbiru ora bertakbir sopo wong fitriki ing dalam dalan-dalan fi idil fitri ing dalam sholat idul fitri al khilafu utawi perbedaan pendapat fil jahri iku fil jahri ing dalam mengeraskan suara pit takbiri kelawan takbir fil fitri ing dalam idul fitri la fi aslihi ora ing dalam asli ini takbir sebelum, sebelum sebelum kita masuk ke sini ini di sini di pertama nyebut Idul Adha, yang di kedua nyebut Idul Fitri. Bukan masalah yang di, yang dipermasalahkan bukan masalah jahar pikirnya. ndak. Nunjukkan bahwa di sini ada beberapa tempat jahar pikir yang disunnahkan Rasulullah di ayam al -id, di ayam al lah Nah, jahar ini kapan? Ada yang bid'ah, ada yang sunnah menurut mereka. Yang bid'ah itu yang nggak diajarkan Rasulullah atau yang dalilnya belum jelas. Yang sunnah dalilnya sudah jelas. Yang bid'ah kita nggak ngomong masalah hukum ya. Tadi sudah saya bilang bid'ah nggak ngomong masalah hukum. Bid'ah bisa diperbolehkan bisa enggak diperbolehkan sekarang tadi ngomong yang sunnah di ayam idul adha itu ini atau ini selain itu enggak sunnah selesai sekarang di idul fitri yang sunnah kapan yang enggak sunnah kapan al khilaf utawi perbedaan pendapatnya iku fil jahri yang dalam mengkeraskan suara bit takbiri kelawan takbir fil fitri yang dalam idul fitri la fi aslihi ora yang dalam asli ini hukum takbir Lian, eh, iya li karena saat temennya at takbir ikut takhilun masuk fi umumi dikirilahi ing dalam umume zikir maring gusti Allah sing disebut di ayat fat fi ayami makdudat fa indahuma mongko iku eh mongko menurut uh, Abu Yusuf wa Muhammad ya jharu mengeraskan suara sopo musalli bihi kelawan at takbir fil fitri fit fi idil fitri kal adha kayatoh Uh, idul Adha wa indahu lan Imam Abu Hanifah la la yukabbir fi idul fitri. Tadi pembahasan pertama tentang takbir Idul Adha. Sekarang takbir Idul Fitri. Pendapatnya Imam Muhammad sama Imam Abu Yusuf kalau sampean berangkat dari rumah menuju masjid di jalan ini sampean takbir apa enggak? Menurut Abu Yusuf sama Muhammad sampean takbir itu sunnah. Menurut Abu Hanifah enggak tidak harus takbir dengan suara keras. Ketika jalan takbirnya biasa aja. Sir, jangan keras. Soalnya kalau keras bid'ah. Karena Rasulullah enggak mengajarkan. Katanya Abu Hanifah, katanya Abu Yusuf sama Muhammad mengajarkan. Ikhtilaful ikhtilaful ulama rahmah. Sampean jangan oh kok berbeda pendapat gini. Biasa berbeda pendapat. Abu Yusuf sama Muhammad muridnya Abu Hanifah, tapi berbeda pendapat. Ya enggak apa-apa. Semisal E, siapa Imam Ahmad berbeda pendapat sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i berbeda pendapat sama Imam Malik biasa selama bersandarkan dalil monggo monggo saja kalau kat, apa yang sering dikatakan Ustadz perkataannya Imam Syarani Raja al amru ila martabatil mizan yang penting sampean bisa mengembalikan setiap kalamnya ini ke mizan syarak mizannya syarak. mizannya syara itu kadang takfif kadang tasdid pembahasannya panjang al muhim semuanya punya dalil jangan kaget dengan perbedaan ulama perbedaan pendapat ulama wafil khulasah yang dalam kitab khulasah Wafil khulasalan iku ing dalam kitab khulasoh ma utawi perkara yufidu kang memberi faidah apa ma anal khilafah ing saat temani perbeda pendapat iku fi asli takbir ing dalam asal hukum takbir hukum asal takbir walai salan ora ono apa al khilaf fi asli takbir iku bisayin kelapa sesuatu katanya di kitab khulasoh bahwa hukumnya yang diperselisihkan adalah takbirnya sunnah atau ndak bid'ah atau ndak katanya muallif di sini Eee, perkataan kayak gitu bahwa hukumnya takbir sunnah atau ndak bid'ah atau ndak itu nggak usah dianggap soalnya takbir ini nggak bisa dianggap bid'ah takbir itu sunnah yang dianggap bid'ah atau ndaknya dianggap sunnah atau ndaknya adalah al-jahru'nya al-jahru' bid' takbir ini sunnah atau bid'ah itu yang dibahas masalah takbirnya sampai mau takbir setiap hari monggo allah, allah, allah akbar allah akbar allah akbar terserah <gak> 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 nggak ada yang nggak ada yang larang tapi kalau mau allah akbar allah akbar takbirnya salat id takdirnya yang kalau kita malam id kita omongkan dengan keras-keras, semisal -keras, sekarang ini, sampean sekarang ini belum sholat id, belum idul fitri, belum hal hampir mic di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar sunnah apa enggak? kalau masalah takbirnya sampai ini selalu dapat pahala tapi jahernya di depan umumnya ini enggak diajarkan sama Rasulullah soalnya Rasulullah enggak ngajarkan takbir yang kayak gitu di selain waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bid'ah, bid'ah. Maksudnya bid'ah nggak diajarkan Rasulullah, tapi bid'ahnya nggak haram, hanya makruh saja. Faham? Jadi ini pembahasannya emang numpuk-numpuk antara takbirnya, antara jahernya, antara masalah bid'ah apa bid'ah itu apa, hukumnya gimana, numpuk-numpuk. Hampir harus bisa filter satu-satu. Ya namanya talib ilim harus mikir. Ini mikir ya turu aja ibadah jadi ini. Ya mikir juga ibadah ini. Taib. Idla yumnau krono orang yang larang. Apa min dikirlahi saking dikir ke gusti Allah fi syai'in yang dalam sesuatu pun minal saking satu waktu pun bahwa dikir kepada gusti Allah termasuk dengan takbir enggak dilarang di segala waktu bal min iqa'ihi balik saking menjatuhkan zikir ala wajhil bid'ah kelawan cara bid'ah yaitu dengan cara Allahu Akbar atau takbir ayamul id ditaruh di luar id itu bid'ah tapi kalau ditaruh di tempatnya di hari-hari id yang diriwatkan oleh ulama diriwayatkan oleh sahabat itu enggak bid'ah sekali lagi saya bilang bid'ah di sini adalah hal yang enggak diajarkan Rasulullah tanpa membahas tentang hukumnya bid'ah memang konotasinya buruk, tapi di sana ulama kita berpendapat semuanya berpendapat bahwa bid'ah bahwa bid'ah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Nah sekarang masalah takbir id ini takbiratul id kalau sampean baca di luar waktunya bid'ah masalah takbirnya sampai dapat pahala insya Allah tapi menggunakan takbir id di luar sholat id itu bid'ah yakni makruh soalnya enggak waktunya sekarang contoh yang lainnya aja sampean sholat empat rakaat kalau niatnya nafila mutlakoh ya enggak apa-apa tapi sampean sekarang jam satu ini sampai mau sholat empat rakaat niat ya, mau sholat asar ada anjir orang orang adaan sholat asar jam siji kecuali kalau emang jamak fi kali ya oke sampai nanggak nih mau jamak apa ini nanggak sih sampai sampai nih nanggak orang mau jamak salat sholat ini bid'ah tapi bid'ah yang haram dapat pahala ya ndak wong jengnya haram <laughs> enak tenan dapat pahala Al-Muhim, faqala menggantikan sapa Abu Hanifah, al-imam Abu Hanifah, an-Nu'man radhiyallahu anhu. Ruf'us sawti, utawi mengangkat suara bidzikri kelawan zikir bid iku bid'atun sebuah bid'ah yukhalifu kang nyalai apa rafusot bidzikri al amra ing perintah fi qoulihi ta'ala ing dalam pengendikane Gusti Allah taala wazkur rabbaka fi nafsika tadurru wa khif wa, wa khifatan wa tunal jahri minal qaul wathkur lan nyebuto sapa sira nyebuto sapa panjenengan wahai Rasulullah rabbaka ing pangeran panjenengan fi nafsika ing dalam awak dewi panjenengan yakni sir tadarruan hale dpdp wa khifatan lan hale merasa takut wa dunal ono ana ing wa dunal suara keras minal qauli saking ucapan Gusti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi untuk berzikir yang uh, wa awak hifatan wadunal jahri fi nafsika wadunal jahri sir enggak harus keras tapi juga enggak harus melebihi suara yang keras maka katanya Imam Abu Hanifah zikir yang melebihi suara keras yang melebihi dunal jahri minal kaul adalah bid'ah jadi kalau sampean kayak zikir yang biasanya zikir rifa'i itu ada yang jerit-jerit kalau masuk ini bid'ah tapi bid'ahnya apakah haram sampean kalau baca mukadimahnya Abu Hurairah di sini, beliau menghabisi dzikir rifaiyah. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya apa? Dzikir rifaiyah ini meskipun dengan suara yang keras, dengan cara yang seperti itu, dengan tamayul apa? Gerak-gerakan badan. eh itu zikir yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu salah satu Aktop Jadi Kutbul Aktop Setiap zaman itu ada satu Salah satunya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Beliau dan keluarga beliau Bikin zikir yang namanya zikir Rifai Yang pakai suara seperti itu Tapi saat itu zikir yang kayak gitu itu bukan untuk umum Zikir untuk orang khususnya beliau sendiri Nah Ketika zikir itu untuk orang khusus tapi se sebagian orang salah paham dan dibuat umum Akhirnya ada orang yang nggak paham ikut-ikutan dan seakan-akan dia ikut tenggelam dalam pikir itu akhirnya jerit-jerit kayak gitu lah yang kayak gini nih yang salah yang ngerusak sufia. Semisal kemarin di keterangan yang sore Ustadz bilang bahwa asyiahah itu ndak ada, asyiahah itu ndak ada atau al uzlah itu ndak ada. Rasulullah nggak mengajarkan sampaian baniyah untuk sendirian gak nikah segala macam. Tapi di sana ada individu-individu, ada beberapa orang yang menjalankan itu. Itu hukum untuk individu, nggak bisa kita terapkan untuk semua. Termasuk zikir rifaiyah, itu hukum untuk satu kelompok saja. Orang-orang yang punya sanat ke beliau. Yang di luarnya kalau ikut-ikutan tanpa sanat, Ya nggak sah malah rusak namanya. Akhirnya orang-orang malah menert, apa, e, memperingatkan gitu bahwa ini nggak sunnah bahwa itu adalah e, zindik segala macam. Tapi kalau antum insya Allah muridnya Abu ya, muridnya muridnya Abu ya, alhamdulillah sudah insya, sanatnya insya Allah nyampe. Jadi nggak kalau antum ini hukumnya individu, nggak bisa antum nanti ketika antum pulang habis itu ngumpulin orang Desa itu maju fa'iyah. nggak semuanya orang paham. Sampaian di sini paham, ada sanat ada yang lain. Sampai Insya Allah paham. Tapi di, di, di desa sampaian ngumpulin orang sing apa nggak pernah ngaji segala macam untuk dikriteria, <gakak> ngerusak sampai namanya. Almuhim. <coughs> Jadi ini hukum yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Rofusol tibidikripid a, ah", itu untuk hukum yang am. Tapi hukum yang individu berbeda, bahasan lagi. Faham apa orang ini? Faham? Ini orang ngombe tak ngombe ini Niat faham langsung tak Bismillahirrahmanirrahim Fayuk tasaru mengkodin alab cukup fihi eng dalam dikir Ala apa ala mauridi syari eng atase syarat sing diriwayatkan Waktu waro dalan teman-teman diriwayatkan bihi kelawan al-jahru fil adha eng dalam salat eh, dalam yang dalam hari adha wa huwa utawi al adha iku qauluhu ta'ala pengendikane Gusti Allah taala wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa dzkur wala nyebut sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ayyamin ing dalam hari-hari ma'dudatin kang tertentu ayyamin ma'dudat ini yang dimaksud adalah hari-hari haji 9 10 11 12 13 jaa teko fitas apa eh, fitafsir ing dalam kitab tafsir apa annal murada saktemene sing dimaksud bihi kelawan ayam ma'dudat bihi kelawan bihi kelawan dikir hada bihi kelawan kauluhu ta'ala hada utawi iki iki wadkurullaha fi ayam ma'dudat hada utawi iki iki kauluhu ta'ala wadkurullaha fi ayam ma'dudat iku at takbiru bertakbir fi hadhil ayam ing dalam iki iki dina wal awla lansing paling api iku aliktifa merasa cukup fihi kelawan hadhil ayam bahwa katanya pendapat di sini Fathul Qadir menurut Imam Abu Hanifah untuk jahar bidzikir yang di luar salat yang di selain Idul Fitri bahwa jahar bidzikir yang dianjurkan hanya ketika Idul Adha Idul Adha harinya kapan saja tadi sudah dijelaskan. Selain itu mau jaher bidzikir adalah hal yang bid'ah. Tapi bid'ah sudah saya bilang tadi, bid'ah hukumnya bisa A, B, C, D, E. Bid'ah yang dimaksud adalah enggak diajarkan Rasulullah. Tapi kalau memang ada sandarannya, ada ininya berarti mansana sunatan hasanatan, bid'ah hasanah ya enggak apa-apa saja. Yang dimaksud di sini masalah bid'ah di sini adalah yang sesuai 100% dengan hadis atau enggak. Paham? Baik. Tadi saya dengar apa ya? <coughs> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Fa'inkila alaihi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin اللهم إنا نستودعك ما قرأنا فذكرنا به عند الحاجة إليه اللهم زي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم ما هو أهله اللهم زي المؤلف الإمام ملكتنا ما هو أهله اللهم زي سيدنا محمد المالكي وسيدنا أحمد المالكي وشيخنا وأمنا وأساتذتنا كلهم ما هم أهله وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة بسم الله ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والاخره ومن المقربين يا كثير النوال حسنا في يا قائما ولا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمنه والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحمد لله كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا باننا قد اعترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تكسر لكل حوبه واستر لنا العورات وامين الروعه واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الحلاني في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته